Pemuncak klasemen sementara wilayah barat Arema Kronos berhasil menghempaskan tuan rumah Semen Padang. Dua kartu merah dikeluarkan di pertandingan ini di mana pertandingan sempat tercoreng dengan ulah kiper Arema Kurnia Mega yang berulang kali menunjukkan sikap tidak profesional dengan memprovokasi penonton. Turun dengan skuad terbaik, Semen Padang gagal memenuhi target 3 angka di hadapan ribuan suporternya yang memadati Stadion Haji Agus Salim Padang. Laga Semen Padang versus Arema Kronos menjadi pertandingan bergengsi wilayah barat. Kedua tim tampil saling menyerang sejak menit awal, namun belum ada satupun peluang yang berbuah gol. Di babak kedua, pertandingan sempat terhenti akibat hasil tidak sportif pemain Arema, Irsyad Maulana, dan pemain Semen Padang, Hendra Adibayau, hingga keduanya di kartu merah. Suasana semakin panas setelah kiper Kurnia Mega dengan sengaja menendang bola ke arah penonton di tribun tertutup. Pelemparan pun tidak terelakkan. Kiper tim nasional itu bahkan juga mencibir ke arah supporter. Para pemain dan ofisial Semen Padang turun tangan untuk menenangkan supporter. Di menit ke-56, supporter Semen Padang tersentak. Berawal dari tendangan bebas Gustavo Lopez, tendangan Thierry berhasil mengoyak gawang Jandia Eka Putra. Kembali, Kurnia Mega menunjukkan sikap tidak profesionalnya dengan selebrasi berlebihan ke arah supporter Semen Padang. Semen Padang berkesempatan menyamakan kedudukan di menit ke-86 saat wasit menunjuk titik putih setelah Nur Iskandar diganjal di kotak terlarang. Namun penalti Esteban Vizcarra berhasil ditangkap sempurna oleh Kurnia Mega. Hingga peluit panjang, skor tidak berubah 1-0 untuk tim tamu Arema Kronos. Dengan hasil ini, Arema memantapkan posisinya di puncak klasemen wilayah barat. Sementara Semen Padang turun ke peringkat 4. Aidil Ikhlas, Berita 1, Padang, Sumatera Barat.